Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Sketch Droid. Halo. Nah, di video kali ini aku akan membagikan skrip lagi, teman-teman. Itu adalah skrip dari game Pet Simulator X yang udah update baru, teman-teman ya, update 8 bit. Nah, ini skripnya salah satu yang cukup banyak fiturnya untuk di mobile, teman-teman ya. Jadi silahkan kalian bisa langsung klik aja linknya di deskripsi, teman-teman ya. Di situ udah aku cantumin. Jadi kalian itu cara ambilnya sama kayak ambil key di Arceus, teman-teman ya. Nah, terus buat teman-teman yang belum punya yang buat ngejalanin skripnya, ini teman-teman ya, yang Roblox buat jalanin skripnya, silahkan kalian bisa klik aja teman-teman ya, di situ di channel Sketch Droid, nanti di paling depan sendiri di situ ada. Atau enggak kalian bisa lewat playlist teman-teman ya, atau enggak kalian bisa masuk aja pas ambil skrip ini teman-teman ya. Nanti kan di deskripsi ada link skripnya, silahkan kalian sampai selesai dulu. Nanti pas sampai selesai itu bisa copy skripnya, sama nanti di situ ada Arceus juga. Jadi terserah kalian mau lewat yang mana teman-teman ya. Kalau udah punya keduanya silahkan kalian bisa jalanin, terus nanti bakal kebuka kayak gini teman-teman ya. Nah, mungkin dari yang pertama dulu di bagian home ini kalian bisa setting-setting teman-teman. Ada anti AFK, ini otomatis nyala teman-teman ya. Ini masih defaultnya dari sananya. Jadi di sini kalau otomatis kayak gini. Nah, di sini kalau mau pakai FPS boost ada teman-teman ya. Kalau mau rejoin ada. Nah, di sini langsung aja di bagian auto farm. Mungkin auto farmnya langsung dicoba dulu aja teman-teman ya. Langsung aja pilih areanya. Cuma kalau aku paling suka farmnya di sini di pixel vault karena aku bisa pakai 19 pet itu nggak kena kick dari game ya teman-teman ya. Langsung aja mungkin aku langsung aktifin gini. Multi target. Ini kalian bisa pakai yang mana aja teman-teman ya. Nah, itu udah jalan teman-teman ya di sebelah sana. Kalian bisa lihat sendiri teman-teman ya. Mungkin langsung ke sana aja TP teman-teman ya. Nah, ini udah langsung jalan teman-teman ya, lancar. Nah, gini tinggal kalian diem aja. Ini enaknya teman-teman ya, kalian di sini tuh kalian nggak perlu lagi aktifin kayak loot bag-nya di onin lagi, nggak perlu teman-teman ya. Collect coin-nya di onin nggak perlu. Jadi otomatis di sini udah auto ke collect teman-teman ya. Gitu. Nah, terus kalian di sini di bagian sini di bagian setting teman-teman ya. Di sini kalian kalau misalnya untuk yang open egg terus mau animasinya dihilangin, itu kalian bisa disable animation dan notifikasinya lewat sini teman-teman ya. Gini. Jadi mungkin nanti aku langsung liatin aja ke kalian. Nah, di sini ada start tracker juga. Itu buat yang di sebelah kanan sini teman-teman ya. Kalau misalnya kalian mau nunjukin startnya per 60 second, mungkin langsung aja sekarang ke yang bagian egg teman-teman ya. Kalau untuk bagian farm kalian bisa lihat sendiri aja. Nah, kalian jangan lupa juga diaktif-aktifin teman-teman ya di bagian sininya supaya lebih kenceng lagi farmnya nih. Nah, yang kayak gini kalian aktifin teman-teman ya supaya kenceng farmnya. Nah, kalian bisa lihat sendiri teman-teman ya, makin kenceng. Nah, ini kalian pakai pet yang aku pakai pet yang paling bagus teman-teman ya. Ini yang udah terbaru. Itu juga pakai 19 pet nggak kena kick. Jadi aman banget teman-teman ya di area yang baru ini. Jadi enak gitu kalau misalnya kalian farm itu bisa ditinggal lama dan hasilnya cukup banyak teman-teman ya. Nah, gitu mungkin langsung aja di offin dulu teman-teman ya atau farmnya cukup. Nah, mungkin langsung sekarang untuk ke bagian ini egg teman-teman ya. Jadi untuk gacha-gacha egg teman-teman ya. Jadi supaya lebih mudah langsung gacanya dari sana teman-teman ya. Salah ngeklik teman-teman ya. Mohon maaf agak susah di emulator. Nah, gini teman-teman ya, langsung aja di gacha egg-nya langsung dari sini dulu dari jarak jauh. Cuma nanti kalau misalnya nggak bisa buka egg dulu satu kali teman-teman ya. Nah, gini langsung aja pilih nama egg-nya teman-teman ya. Mana di bawah atau di atas? Nah, ini teman-teman ya, Rainbow Pixel Egg. Kalian langsung klik aja, mungkin di sini aku geserin dikit. Nah, gitu teman-teman ya. Jadi ini langsung kebuka teman-teman ya. Jadi maksudnya nggak perlu lagi yang kalau harus buka egg satu kali dulu nggak perlu teman-teman ya. Nah, itu langsung bisa kebuka. Nah, di sini kalau misalnya kalian yang punya game pass kayak punya aku, ini kalian bisa aktifin juga. Nah, jadi bisa tiga-tiga teman-teman ya. Ini harus game pass asli teman-teman ya. Nggak boleh game pass yang dari game ya. Nah, gitu. Terus jangan lupa kalian aktif-aktifin juga teman-teman ya. Untuk yang ini di bagian sini, mungkin di sini aku sekalian aktifin aja supaya nanti bisa convert golden, sekalian ngetes convert golden sama rainbow-nya teman-teman ya. Ini aku aktifin aja sekalian gacha teman-teman ya, sekalian dipakai buat gacha gitu. Nah, gini langsung di gini. Nah, nanti kalau udah dapat. Nah, ini kalau kalian lihat ini kan ada apa namanya animasinya teman-teman ya. Kalau mau hilangin animasinya yang tadi aku bilang teman-teman ya, silahkan masuk ke bagian setting sini. Cuma ini kalian jangan open egg dulu, tunggu sampai di layar kalian hilang kayak gini, tunggu turun semua. Nah, baru kalian bisa masuk ke setting, masukin di yang disable animationnya ini teman-teman ya, terus baru di onin lagi. Nah, dia nggak bakal ada animasinya lagi teman-teman ya. Oke, sambil nungguin itu teman-teman ya, di sini di bagian pet ini ada enchant. Jadi kalau kalian mau pakai enchant, cuma nggak tahu di mobile jadi bisa atau enggak teman-teman ya, kalian bisa coba sendiri aja. Ini mobile juga tapi aku nggak coba teman-teman ya. Jadi kalian bisa cek sendiri aja, ini tinggal pilih aja misalnya royalty gini teman-teman ya, pilihnya satu kalau royalty teman-teman ya. Nah, terus auto enchant yang pet kalian pakai teman-teman ya. Cuma karena petnya itu kalau yang nggak mythical itu nggak gitu berguna, jadi ya udah nggak usah teman-teman ya, karena di update ini lebih bagus pakai mythical teman-teman ya. Nah, di sini ada yang golden rainbow. Nah, nanti di sini yang bakal aku coba teman-teman ya, yang barusan aku lagi gacha. Nah, jadi nanti aku bakal cobain ini kalau misalnya di mobil work apa enggak teman-teman ya. Nah, di sini ada dark matter. Kalau misalnya kalian mau auto dark matter bisa lewat sini, cuma ya terserah kalian mau yang lewat mana teman-teman ya, karena dark matter kan tetap lama juga teman-teman ya, 30 menit, jadi nggak gitu berguna. Nah, di sini juga ada fusion teman-teman ya untuk auto fuse, cuma aku nggak ngerti cara pakainya gimana. Di sini ada enter pet name, cuma aku udah coba tetap nggak bisa teman-teman ya.
Mungkin kalau teman-teman yang bisa, mungkin bisa tambahkan di kolom komentar supaya teman-teman yang lain bisa tahu juga, teman-teman ya. Ini mungkin di sini langsung aja merchant ini aktifin gini. Ini untuk auto merchant, teman-teman ya. Kalau misalnya merchant datang. Ya, dan juga ini untuk yang merchant ini work, teman-teman ya. Aku udah coba untuk di PC work, tapi kalau buat di mobile harusnya sama work juga, teman-teman ya. Karena merchant itu kayaknya enggak ada bedanya mau di PC atau mau di mobile, teman-teman ya. Jadi tinggal kalian coba aja. Nah, di sini untuk aktifin boost terus triple gini, teman-teman ya. Kalian bisa aktifin lewat sini terus collect reward. Nah, bisa lewat sini, teman-teman ya. Kalian yang belum collect. Nah, di sini MESC, teman-teman ya. Di sini ada game pass sama ada skin hoverboard, teman-teman ya. Mungkin di sini langsung ku coba aja untuk skin hoverboardnya. Jadi kalian bisa pilih dulu hoverboardnya yang mana yang kalian mau pakai, teman-teman ya. Nah, terus kalian bisa klik hoverboard kalian di sini. Nah, langsung otomatis nyala, teman-teman ya. Kalau kalian yang punya hoverboard 2, silahkan gunain hoverboard yang paling depan, teman-teman ya. Jangan yang sebelahnya. Nanti kalau misalnya pakai yang sebelahnya itu nggak akan work, teman-teman ya. Nah, gitu untuk hoverboardnya gampang banget, teman-teman ya, makainya simple. Nah, mungkin lainnya ini kalian bisa pakai sendiri aja kalau misalnya kalian mau. Terus di sini untuk open kalau misalnya mau bikin dark matter contohnya gini. Nah, buka lewat dari jarak jauh, teman-teman ya. Gini gitu, teman-teman ya. Terus tinggal langsung di convert. Nah, itu lewat sini bisa, terserah kalian mau lewat mana, teman-teman ya. Itu teman-teman ya, ini kalian bisa lihat. Nah, ini kayaknya udah agak berubah, teman-teman ya, sedikit berubah. Jadi kalau kalian lihat, teman-teman ya, udah 4 jam sekarang harganya, teman-teman ya, sama 28 menit. Nggak tahu juga ini karena ada apa. Mungkin karena masterinya, teman-teman ya. Nah, gitu kurang lebih, teman-teman ya. Di sini kayaknya aku udah punya cukup banyak ini ya pet-nya. Langsung aja di sini di coba di convert, teman-teman ya, di convert. Nah, di sini kalian bisa lihat aja, teman-teman ya. Mungkin dikecilin kayak gini. Nah, ini udah ada sekitar berapa nih? 1 2 3 4 adalah, teman-teman ya. Jadi yang bawahnya udah bisa dijadiin golden harusnya. Mungkin langsung aja dicek untuk jadiin goldenan dulu, teman-teman ya. Ini di bagian pet mana nih? Nah, ini teman-teman ya, jadiin golden sama jadiin rainbow langsung aja dua-duanya, teman-teman ya. Nah, gitu ya. Kalian bisa lihat, teman-teman ya, yang pet di bawah sini yang tadi yang powernya 8T udah hilang. Nah, jadi untuk di mobile sekarang untuk yang dirubah menjadi atau convert namanya, teman-teman ya, itu sekarang udah bisa jadi yang golden sama rainbow. Jadi mungkin gitu aja, teman-teman ya, untuk video kali ini. Ini semuanya fiturnya di sini work, teman-teman ya. Jadi kalian udah bisa lagi pakai yang kayak yang PC pakai, teman-teman ya. Jadi untuk convertnya bisa, terus untuk yang open egg-nya yang cepat juga bisa, teman-teman ya. Dan animasinya juga dihilangin udah bisa, dan hoverboard bisa, hampir semua bisa, teman-teman ya. Jadi gitu aja, teman-teman ya, buat teman-teman yang udah nonton videonya terima kasih banget. Dan buat teman-teman yang suka sama videonya bisa di like, dan buat teman-teman yang gak suka sama videonya bisa di dislike. Terus buat teman-teman yang mau tanya-tanya silahkan bisa tuliskan di kolom komentar, atau bisa join ke Discord Skies Gaming, ada di deskripsi, teman-teman ya. Buat teman-teman yang player PC silahkan kunjungi ke channel Skies Gaming, ada di deskripsi juga, atau bisa ketik sendiri, teman-teman ya. Dan buat teman-teman yang belum subscribe silahkan bisa subscribe dan aktifin lonceng notifikasinya supaya gak ketinggalan upload terbaru dari channel Skies Droid. Thank you, see you next time, bye bye.